Wow, kita sekarang mau eksperimen ya guys. Wow, belum mulai udah langsung terbakar. Matiin. Jadi kita mau ini, mau lihat. Ini sekarang kita jam 4 sore. Setengah 4 tepatnya ya. Setengah 4. Kita mau mencoba pakai sinar matahari untuk membakar korek api. Apakah bisa? Kita lihat ya. Ini korek apinya, ini kaca pembesarnya. Ini kaca pembesar untuk pembesaran berapa kali nih ya? Enggak ada. Ini pembesaran 10 kali kayaknya yang ini ya. Tapi kita coba aja. Kita coba cari fokusnya. Cari fokus. Oke, mulai. Ini Bang tolong dulu. Cepat, cepat. Kok pakai tangan? Iyalah, biar. Oke, pas. Wow, nggak nyampe 1 detik ya. Terbukti bisa terbakar. Wah, jangan dilihat langsung. Coba gini, Pak. Panas. Ini kertas. Kertas. Coba tutup. Can the sun burn this paper? No. Wow, viral. Oh, ternyata nggak bisa. Oh, bisa. Oh, enggak. Tunggu. Gini. Coba. Ini kita pakai kacamata ya. Kita pakai kacamata karena dia sangat silau. Ini seperti laser. Laser. Oh. Coba bakal ini bisa enggak? Coba kita lihat ini. Ini ada sendal hotel ya. Coba. Yang masih mulus. Oke. Apakah dia bereaksi? Bereaksi dong. Gimana dong? Udah? Ya. Bolong ternyata guys, sendal hotelnya. Jadi matahari bisa membakar ini. Hotel. Bang, jangan kena tangan, Bang. Itu apa itu? Terang banget. Ya. Terang banget. Oke. Jadi segitu dulu ya guys, sinar matahari pakai kaca pembesar. Ini jam 4 kita ini padahal setengah 4. Dia cukup terbakar lagi kayunya. Kayunya terbakar lagi. Terbakar guys, terbakar. Fenomena terbakar. Hati-hati ya kalau main api. Kecil dia teman, besar dia lawan. Oke. Terima kasih sudah menonton. Ternyata matahari bisa membakar. Tapi harus pakai kaca pembesar. Oke. Kita sekarang di bulan Agustus tanggal 1, kita mau memasuki Desember karena angin sudah mulai bertiup dari barat ke mana? Ke timur. Oke. Oke, segitu dulu percobaan sederhana kita menggunakan mikroskop menggunakan kaca pembesar 10 kali dan korek dan kertas dan bahan yang mau dibakar. Oh, ini ada mau bakar semut, jangan, Bang. Oke. Sekian dulu. Terima kasih.